Di penghujung abad ke-15, Portugis menemukan jalan ke timur jauh lewat Tanjung Pengharapan. Goa direbut pada tahun 1510. Tahun 1511, Kesultanan Malaka diporak-porandakan oleh armada Albuquerque. Melihat kenyataan seperti itu, armada kekuatan Islam Demak yang baru muncul di Jawa tidak bisa tinggal diam. Bersama Palembang dan kerajaan-kerajaan di Sumatera, mereka menyerbu Malaka pada tahun 1513 di bawah pimpinan Adipati Yunus. Senjata api Portugis menghancur leburkan mereka. Hanya beberapa kapal saja yang bisa kembali ke Jawa. Selanjutnya Portugis menyeberang ke Sumatera. Kesultanan Pasai direbutnya. Kembali bermukim di Tanah Suci. Fadilah Khan, putra seorang ulama di Kesultanan Pasai, mendengar berita negerinya telah dikuasai Portugis. Terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Di Kesultanan Islam ini, ulama yang belajar di Tanah Suci itu diangkat menjadi kadi, dihormati masyarakat dengan panggilan Wong Agung Sabrang atau Ratu Bagus Pase, yang kemudian nanti dikenal pula sebagai Fatahillah. Pendatang baru bersenjata yang memuntahkan api ini sombong dan kejam. Namun kesultanan tersebut saat itu sedang tidak dalam keadaan yang menggembirakan karena berbagai macam musibah yang baru saja menimpanya. Jadi begitu persoalannya. Tolonglah, mengerti keadaan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya terlambat. Apa itu peta pelabuhan Sunda Kelapa? Berkat jasa teman kita dari Palembang. Peta ini kami dapat dari atas kapal Portugis Ratu Bagus. Ayo, papannya angkat. Cuma itu. Sebagian lagi kita tutupi dengan daun-daun di sebelah sana. Nanti Tuan Laksamana, bicara saja dengan Kok Kim San. Mari. Di mana Kok Kim San? Di sana Tuan Laksamana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ahlan wa sahlan. Assalamualaikum ya waliullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Fadilah Khan. Oh, anakku. Semoga kesehatan ayahanda dalam keadaan baik dan berkah Allah selalu memayungi wali Allah yang mulia. Demikian juga dengan engkau yang menempatkan diri sebagai pedang Allah. Semoga rahmat Allah melimpah juga kepada ayahmu, Maulana Makhdar Ibrahim. Amin. Amin. Ada berita apa, Kokimsen? Kita sudah melewati Pelabuhan Kelapa, Wong Agung. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Mudah-mudahan memang belum bocor. Insya Allah. Kita akan tiba di Pelabuhan Banten lewat tengah malam. Kita menunggu di pulau ini dulu. Kita tunggu sampai semua perahu pasukan mendarat. Pindahkan beberapa anak buah Adipati Kelin ke kapal. Baik, Wong Agung. Apa kabar, Kiai Guru Hasanuddin? Baik. Terima kasih, Ki Gedeng. Mereka banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bawa barang-barang bagus dan murah. Silakan duduk, silakan tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cukup sampai di sini, Kakanda. Biarkan kami terus. Masih banyak tugas Kanda yang tertinggal. Kami akan selalu mendoakan. Kakanda, teguhkan kalimat Allah di muka bumi Banten ini. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka, Kakanda, sampai tak ada lagi fitnah di bumi ini. Insya Allah, Kiai. Di sini, di tanah Sorak-Soan ini, akan saya dirikan rumah kekuasaan Islam. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan! Satu lagi ratu wilayah yang menentang Sang Hyang dihancur luluhkan oleh pasukan Pajajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Silahkan duduk. Iya. Jangan bergerak. Buang panahmu. Ayo cepat turun. Saudara-saudaraku orang-orang Pajajaran, sebaiknya kalian tidak usah melawan. Dengarkan, saya mau bicara. Orang-orang kulit putih yang bernama Portugis itu sebentar lagi akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian pasukan musuh, teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah supaya kalian mendapat kemenangan. Wahai saudara-saudaraku, bersatulah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar! 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 Vamos! Vamos, Chicho! Pois mete agora, vamos! Sekarang. Iya, sekarang. Jangan, Bata. Belum ada tanda dari rumah. Belum ada apa-apa dari wong aku. Kenapa mereka sudah mulai? Ayo!
tidak patuh. Lontarkan bola api. Bagaimana kalau kita serbu mereka? Jangan. Itu dia. Amara. Amara, presiden. La ilaha illallah. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan pada kalian berperang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh.
Saudara-saudaraku, Allah memberikan kemenangan besar kepada mereka yang bertakwa, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam firman-Nya yang hak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fathan Mubina, yang berarti Jayakarta. Allah!